Pekerjaan yang enak adalah hobi yang dibayar. Gak ono. Kalian mungkin jadi pengen kalau lihat ada orang dapat uang dari mengerjakan apa yang dia sukai. Kesannya enak gitu. Tapi yang gak kalian tahu, mereka tuh harus berhadapan dengan sesuatu yang sebenarnya dia gak suka. Komitmen, konsistensi, diremehkan, gak ada hasil, itu semua gak enak, capek. Siapa sih yang suka diremehkan? Siapa yang mau konsisten? Gak ada. Hobinya cuma satu, rasa sakitnya lebih banyak. Gak semua orang mau ambil resiko itu. Di saat teman-teman udah enak kerja kantoran dengan gaji besar, punya status, bisa beli macem-macem, emang kamu kuat ngadepin yang kayak gitu? Belum lagi kalau orang tua nanya hasil, isok keringgingin seawak kon. Jadi buat saya nggak ada hobi yang dibayar, tapi kesabaranmu menjalani proses, itu yang dapat bayaran. Makin gede sabarmu, makin gede bayarannya. Kalau kamu nggak bisa mencintai apa yang kamu benci, jangan harap dapat apa yang kamu cintai selama ini. Cheers.